Oke, guys. Sekarang kita akan memulai dinas lagi, tapi ini dinasnya relasi, ada deket-deket aja lah. Karena yang request-request kemarin, dinas ke Argo Bromo Anggrek itu belum ada rutenya. Lanjutan dari stasiun Bojonegoro ke arah Semarang, itu belum ada rutenya, guys. Kalau dari Cirebon ke Jakarta itu udah banyak ya. Oke, guys. Hello, what's up, guys? Kembali lagi bersama saya Nisyon di channel Salam Rail Fans. Tereranet, tereo! Oke, di video kali ini kita akan melakukan dinas kereta api lokal-lokal Pride yang dimana ini adalah lokal KA405 atau ekonomi lokal Surabaya relasi Surabaya Pasar Turi sampai Bojonegoro. Nah, nggak tahu ini keretanya masih ada atau enggak untuk tahun 2023 ini, tetapi untuk tahun 2021 itu masih ada karena saya menggunakan GAPK 2021 ya guys. Oke, jadi sekarang kita ada di Depo Surabaya Pasar Turi. Dan sekarang kita naik karena sudah diizinkan oleh petugas Depo untuk menggunakan lokomotif CC203 ini ya. Dan sekarang kita akan menarik rangkaian yang ada di stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, sebelumnya kita cek dulu kondisi mesinnya apakah sudah sesuai kondisi. Oke, sekarang kita langsir dulu ya, karena di pukul 11.20 itu kita akan berangkat kurang lebih 5 menit lagi ya. Oke, saya kencengin dulu suaranya. Nah, sekarang kita mundur menggunakan semboyan 47, mundur. Oke, mundur ya, bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mundur. Pakai kecepatan di satu aja ya, guys. Nah, pakai kecepatan di satu. Nah, itu rangkaian kita tuh. Nah, ini dia nih. Nah, ini nih rangkaian kita tuh. Sudah ada petugasnya juga yang nginiin, yang menunggu ya. Oke. Sekarang kita reverse, kita ganti ke depan. Nah, sip. Dan sekarang kita pindahin dulu nih, karena kita manual ya, nggak otomatis ini, guys. Oke. Oke, sip. Sekarang kita maju. Mendapatkan semboyan 46 dan semboyan 6 berjalan. semboyan 6 berjalan. Maaf. Semboyan 5 berjalan. Nah, ini kurang lebih 4 menit lagi kita akan berangkat. Di depan itu mendapatkan semboyan 13C. 13C awas vessel Inggris. Kenapa berhenti? Dia ini berhenti nih, guys. Maju dong. Oke. Nah, ini kita berhenti. Reverse-nya kita mundurin lagi. Oke,
Dan kita mendapatkan semboyan 47 mundur. Tapi sebelumnya Wesley tak kita geser dulu, guys. Nah, ini ke sini ke kiri, ini ke kiri. Oke, sip. Dan sekarang kita mendapatkan semboyan 47 mundur. Pakai turtle 1 aja. Karena biar nggak terlalu kenceng, 2 menit lagi kita akan berangkat, guys. Depan kita mendapatkan semboyan 11B, awas wesel menuju belok. Tuh, dia pakai 1 aja, kencengnya bukan main, guys. Nah, ini kita pelan-pelan ya di sini ya. Nah, sini kita pelan-pelan. Oke, kita habisin remnya. Nah, sip. Mantap, kita reversi, kita ganti ke depan. Remnya kita tutup dulu. Dan semenit lagi kita akan berangkat. Nah, ini nih. Kita dikit lagi berangkat. Oke. Udah, kita maju dulu bentar. Oke. Sip. Oke, sip, mantap. Oke, di sini kita mendapatkan semboyan. Semboyan 41 telah diberikan. 5 berjalan, 8 ke bunyikan suling. Oke, di sini kita mulai berangkat, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita berangkat menuju stasiun Bojonegoro. Nah, di depan mendapatkan semboyan 13C, awas wesel Inggris. Depan mendapatkan semboyan 11A, wesel menuju lurus. Delapan kah bunyikan suling. Oke, di sini kita berangkat dari Surabaya Pasar Sturi pukul 11.20. Maaf nih. Aduh, nyari pulpen dulu, guys. Buat nyatet-nyatet ya. 2 tas awas 2 awas tas 460. Oke, kita berangkat dari Surabaya Pasar Sturi. Dan nanti kita akan tiba di Tandes pukul 11.28. Jadi kita di sini belajar semboyanan juga ya, guys. Karena saya udah mulai lupa nih, karena udah berapa hari ya kita nggak dinas ya, guys. Ada kali hampir sebulan ya. Kita nggak melakukan dinas-dinas lagi, guys. Nah, jadi ini dia lokasi atau kondisi stasiun, area stasiun Surabaya Pasar Turi. Kotor ya, bala ya, kayak di Tanjung Priuk lah model-modelnya. Oke, jadi dia lintas Surabaya Pasar Turi sampai SGU. Itu SGU itu SGU mana ya? SGU. Oh, SGU itu Surabaya Gubeng ya? SGU Saturi. Itu kilometernya kurang. Eh, ada beca, guys. Woi! Aduh! Waduh, nabrak! Waduh, nabrak, guys.
Aduh. Ada-ada aja, guys. Nabrak kita tadi. Aduh, becak itu ya, guys. Aduh, baru juga dinas kita, guys. Udah nabrak becak. Nih rangkaian kita nih, kalau kamu mau lihat nih, tuh K3 no ya, tuh ekonomi cuman 8 rangkaian. Delapan kah bunyikan suling. Jadi ekonomi ini kecepatan maksimalnya itu cuma 90 km per jam ya guys. Kecepatan maksimal. Jadi ini adalah KA. K405 lokal Surabaya. Oke, 4 menit lagi kita tiba di stasiun Tandes. Pukul 11.28. Menggunakan lokomotif dari LODC. Oke, ini adalah Semboyan Muka. 9A1 sinyal utama berjalan hati-hati. 9A1 sinyal utama berjalan hati-hati. Kita melewati persawahan nih, tapi sawahnya itu balak banget ya no, kayak bukan sawah guys, kayak bulakan atau apa ya. Woi, kita silang nih guys, mantap, ada kereta api juga no. Tuh kita silang no, anjay. Ekonomi juga guys. Berarti kita berangkat dia nyampe ya Surabaya ya. Oke, ini adalah sinyal muka, sinyal utama. 6. Berjalan hati-hati, kecepatan terbatas. Ini repetler, repetlernya 9C3. Awas sinyal utama berhenti. Oke, ini dia, kita berhenti di sini guys. Wow, penuh guys, penumpangnya padat. Widih, asik, penumpangnya padat guys, rame kita nih ya. Aduh, kenapa berhenti sih?
Maju dong. Tuh, 11.28 kita sampai dan kita akan berangkat dari Tandes pukul 11.30. 2 menit kita berhenti di Tandes ya, guys. Oke, ini dia. 7 berhenti. Sepuluhnya batas berhenti loh. Oke. Kita berhenti sejenak karena mau bablas. Woi, peronnya di mana? Lokomotifnya di mana? Oh iya, pintunya lupa ditutup, guys. Tutup dulu ya. Oke. Pukul 11.30 kita berangkat. Gila, lokomotifnya di mana? Peronnya di mana itu, guys? 11.30. Mungkin ini rangkaian kita terlalu pendek kali ya, guys. Cuman 8, guys. Nggak panjang. Karena lokal ya. Kalau lokal panjang-panjang mau ngisi apaan, anjir. Aduh, ampun, ampun. Oke, kita diizinkan. 41 telah diberikan. 5 berjalan. 8 kah bunyikan suling. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat lagi, guys. Menuju stasiun Kendangan atau KDA ya. Wih, berat. Berat ini, penumpangnya udah banyak, guys. Tuh. Berat banget, gila ini lokomotifnya. Kebanyakan penumpang kali ya, guys. Makanya rada-rada ngeden ini. Kita pakai trotol 3 padahal. Oh, wow. Sebelas A Wesel menuju lurus. Dua awal Taspa 70. Oke, kita mulai ngebut. Lumayan nih ngebutnya. Kita nanti pukul 11.35 sampai stasiun Kandangan. Berarti ini cepet ya. Tuh, 4 menit lagi kita sampai Kandangan. Kayak KRL ya, guys. Berhenti, nyampe, berhenti, nyampe, berhenti, nyampe, gitu. 8K bunyikan suling. Wih, ada perbaikan. Ada perbaikan rel, guys. Delapan kah bunyikan suling. Oh, stasiunnya di depan, guys. 3 menit lagi kita sampai. Apaan itu? Oh, ada traktor, woy. Waduh, ada traktor bawah tanah. Aduh, objeknya yang lupa dihapus itu kayaknya tuh dari rutenya, guys. Delapan kah bunyikan suling. Delapan mendekati sinyal masuk.
Oke, 2 menit lagi. So guys, kita akan masuk. Delapan kah bunyikan suling. 9-1 sinyal utama berjalan, hati-hati. Mana siapa guys? Wah orang guys. Woi, aduh minggir. Minggir, aduh bunuh diri guys. Wah. 8 kah bunyikan suling. 5 berjalan. Waduh bunuh diri guys, bunir. Aduh, ada aja dah. 11 AWS menuju lurus. Bunuh diri lagi lah. Parah banget ya guys. Oke ini dia stasiun Kandangan 11.35, pas banget, gila emang masinis pro player. Aduh. 7 berhenti. Kata subscriber, katanya Bang Den ngeremnya itu di perlahan-lahan. Jadi mencetnya itu ntar ngerem, ntar lepas, ntar ngerem. Jadi pas gitu ya, oke kita coba guys nih. Kita rem, kita lepas, kita rem. Oke kita rem ya. Nah kita berhenti nih. Wih, remnya lumayan jauh nih. Wah, kan bener kan, remnya lumayan jauh, guys. Waduh, konstan banget ya berhentinya ya. Oke, 7 berhenti. Nah, kita sampai juga pukul 11.35. Maaf ya, rada jauh ini kita berhentinya nih. Karena emang sesuai SOP aja, di semboyan 10G kita berhenti, guys. Ya, mungkin keretanya pendek, ya jadinya nggak kebagian belakangnya gitu. 35 ya, nanti kita akan berangkat pukul 37, 2 menit berarti kita berhenti ya di setiap stasiun. Oke guys, nah, mungkin sampai sini aja, nanti kita akan lanjutkan lagi di part kedua. Biar nggak lama-lama lah ya, kalau ya biar enak aja gitu, biar ada seri-serinya, biar kalian makin penasaran. Di depan, apakah ada yang bunuh diri atau tabrakan lagi guys. Oke, sampai jumpa di video berikutnya di channel Salam Real Fans. Mantap, bye-bye. Thank you.